Putri Winner selamat sore. Saya Erlan Saputra melaporkan dari Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan atau Bawaslu Sulsel. Dan pada sore hari ini adalah hari kedua di mana Bawaslu Sulsel ini telah menelusuri oknum ASN Pemprov yang diduga tak netral dalam pesta demokrasi 2024. Dalam hal ini mendukung salah satu kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Pada hari ini sudah ada pihak yang terlapor juga yang pelapor sudah hadir di kantor Bawaslu Sulawesi Selatan untuk mengklarifikasi terkait dugaan tak netral atau melanggar netralitas ASN di pilkada serentak 2024 ini. Dari pihak terlapor juga, dari pelapor juga sudah ada di lokasi, dan tadi dari pantauan kami di dalam ruangan Bawaslu terlihat Ketua Bawaslu dan jajarannya berada di ruangan sentra Gakumdu pilkada serentak 2024. Juga menghadirkan dari setidaknya ada 3 ASN yang dihadirkan langsung guna untuk mengklarifikasi terkait foto yang beredar belakangan ini dengan mengacungkan simbol nomor urut 2 ya. Kemudian juga menampilkan kartu nama dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu. Di Pilgub Sulsel kali ini Tribuners menghadirkan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur atau head, dipastikan akan head di 27 November 2024 mendatang. Dan sedikit juga informasi bahwa selama masa kampanye ini setidaknya ada 117 laporan yang diterima oleh Bawaslu, baik itu di kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Hal itu disampaikan oleh anggota Bawaslu Sulsel Alamsyah ketika dimintai keterangan pada siang tadi. Belum diketahui Tribuners mengenai hasil dari rapat tertutup dari Bawaslu Sulsel tadi di ruang Gakumdu, dan juga menghadirkan langsung dari 3 ASN di lingkungan Pemprov Sulsel yang diduga mendukung pasangan calon tertentu. Nah, dari keterangan Bawaslu sendiri Tribuners, jika memang ASN ini terbukti melanggar netralitas ASN, maka Bawaslu akan merekomendasikan laporan tersebut ke pihak KSN untuk diberikan sanksi.
sejatinya Tribuners sidang terkait pelanggaran dugaan pelanggaran netralitas ini sudah berlangsung tadi, cuma karena memasuki waktu salat maghrib sehingga rapat atau sidang terkait untuk mengklarifikasi oknum ASN itu saat ini di istirahat ya, jadi istirahatkan karena mengingat para komisioner maupun dari pihak Gakumdu sendiri menunaikan ibadah salat maghrib. Di halaman kantor Bawaslu Sulsel sendiri Tribuners bisa kita lihat masih ramai terparkir kendaraan, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Sini di depan kita ini adalah ruang Gakumdu. Tadi dilakukan pemeriksaan di dalam ruangan ini secara tertutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.